Tuh, ada soalan nak tanya. Ulama berbeza pandangan tentang zikir Allahumma ajirna minan nar. Syekh Sabiq dalam fiqh sunnah dia sebut benda tu termasuk dia dalam zikir selepas salat. Dia baca 3 kali kan? 7 kali. Sabiq. Jadi sebahagian ulama kata sabiq, sebahagian ulama kata tak sabiq. Maknanya tak ada masalah. Siapa yang amalkan tak ada masalah, siapa yang tak amalkan pun tak ada masalah.